Dan jadi budaya, bila tak ada kurma, dia cari makanan yang manis ataupun manis-manisan. Assalamualaikum. Hai guys. Bila masuk Ramadan, antara makanan yang famous ialah kurma. Mana taknya? Sebab ada hadis yang menyebut bahawa Rasulullah SAW secara khusus makan kurma bila berbuka puasa. Di dalam hadis daripada Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis yang ke-2356 iaitu An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yuftiru qabla an yusalli ala rutabat fa in lam takun rutabat fatumairat fa in lam takun tumairat hasa hasawati mimma. Maksud hadis ni, Nabi Muhammad SAW berbuka puasa bila nak solat maghrib dengan memakan rutab. Rutab ni adalah kurma yang basah. Kalau tak ada rutab, Nabi makan beberapa biji tamar, tumairat. Yang ni kurma yang kering. Dan kalau tak ada kurma ataupun tamar, Nabi minum beberapa teguk air kosong. Hadis ni juga nak menceritakan, kalau tak ada kurma, maka minum air kosong. Sebab orang kita dah jadi budaya, bila tak ada kurma, dia cari makanan yang manis ataupun manis-manisan sebagai menggantikan kurma, mudah-mudahan dapat pahala sunnah. Kalau ikut hadis tadi sebenarnya, kalau tak ada kurma, rutab ke, tamar ke, untuk tetap mendapatkan pahala sunnah, minum air kosong lah. So hari ni ala-ala bercakap tentang kurma, Rami nak recommend kurma The Jewels of Medina, iaitu Aswadan. So mari kita unbox. Packaging dia pun menarik juga. Okay, kurma ni dia bukan kurma biasa-biasa tau. Dia kurma Ajwa Alia. Dan kurma Ajwa Alia disebut khusus di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Are you ready? Alright. Oh, cantik kan? Mari kita try. Sedap ke tak sedap kurma ni? Bismillahirrahmanirrahim. Dia kelantan kata kerah-kerah lembek. Tak? Okey, yang menariknya kotak ni dia membantu kita untuk menjaga kebersihan. Bila dah makan, dia ada tulis sini, "Place pits here." Maknanya kita boleh letak biji dia kat lubang ni. Maknanya dia ni bagus lah. Lepas tu, mereka bukan hanya mengeluarkan kurma, tapi mereka menghasilkan coklat kurma. Contohnya ni, coklat versi dark coklat. Yang ni pula, milk chocolate bar. Kita tengok yang ni dulu, apa beza ni eh. Cantik kan? Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Siapa nak try, boleh layari Instagram Aswadan Official dan juga Facebook Aswadan Official. Ayuh kita hidupkan sunnah dengan memakan kurma bila kita berbuka puasa. Dan kalau tak ada kurma, minum beberapa teguk air kosong.